Awak layak mu diatur tak? Layak mu diajar. Akui Allah, lakukan solat. Solat kau apa? Penekanannya organ tubuh, Pak. Pertama, otak. Awak dulu waktu dalam rahim tu kan bantu tikus, Pak. Dia. Dari setetes air, nutfah, sampai mudghah, sampai alaqah. Ditiupkan ruh. Sebelum ditiupkan ruh tu kan, nyo bergerak tari, Pak. Sudah bergerak dia, Pak. Ada harokat. Tak berfungsi mata, Pak. Tak berfungsi tangan. Kemudian yumpah hupih ruh. Seperti tikus, Pak. Segumpal darah menjadi daging, kemudian mengembang seperti kembangan bunga, Pak. Cingit, katanya, Pak. Ah, kok kembang, Pak? Dipinjamkan oleh Allah, masuk ke badan, Pak. Berfungsilah mata, Pak. Dipinjamkan. Ah, inilah organ tubuh yang kita pakai, Pak. Pertama, otak. Allazina yaskurunallaha qiyaman wa qu'uda. Kemudian disebutkan wayatafakkaruna fi khalqi. Otaknya berpikir tentang kekuasaan Allah. Ah, itu yang wak cuba solat, Pak. Inna solati wa nusuki. Ini wajah tu wajahnya lillazi fatara samawati. Tu makrifat tu, Pak. Di situ awak makrifat secara fikir, Pak. Siapa yang kita sembah, siapa yang dipikirkan yang menciptakan ini, Pak. Tapi awak sembahyang tak nyambung, Pak. Ayat ku hafal, Fatihah hafal. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berangkat kabur, Pak. Awak banyak membaca seremonial, Pak. Tapi isinya kosong. Itu masalah, Pak. Tapi nak masalah, Pak. Saya itu taluk dakwahnya, Ustaz. Bakar awak lain. Ha. Orang Mesir tu, Pak. Saya pernah melihat dia solat, Pak. Menangi, Pak. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Ini bahasanya, Pak. Otak. Kemudian mata. Inna nazara sahmun min sihamul iblis. Mata ini adalah permainan setan, Pak. Itu makanya tidak berfungsi karomah itu kawak, Pak. Diganggu oleh organ tubuh. Nampak perempuan cantik ditangkuk dek mata, dioper ke nafsu. Langsung ke jenis kelamin, Pak. Linglung awak sudah tu, Pak. Langsung hang awak, Pak. Kalau tidak ada iman. Itu makanya orang perkosa anak, Pak. Jua anak-anak ini perkosa, Pak. Lah bantu sama jua anjing, Pak. Nak tahu yang halal lain. Itu akibat, Pak. Mata. Telinga. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Ini dipungsikan. Ini yang diolah, Pak, semuanya. Tidak ada lain daripada itu, Pak. Kemudian, kul khairan awliyasmut. Ungkapkan kata yang baik atau diam. Ni. Dada. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yanzur ila qulubikum siko pak tu makon wak berzikir tum Allah ilah illallah la ilah illallah dihantamkan ke siko kata orang tarekat pak di sini dia pak penangkap sinyal pak innas samawati wal arla tasani langit dan bumi tak bisa menampung diriku kecuali hati orang mukmin sini pak. Semakin tajam dia, Pak. Ya. Kayak lampu, Pak. Semakin bagus terang lampu, semakin banyak memancar ke ruangan alam malakut istilahnya, Pak. Semakin nampak dunia kekuasaan Allah, Pak. Itu makanya ulama-ulama dulu, tidak satu pun yang tak bisa dia jawab, Pak. Kenapa? Hikmah diberi Allah. Sini, Pak. Tangan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Suatu saatnya kau mengecek, Pak. Tangan harus dijaga. Perut. La takulu amwalakum. Jangan kamu makan yang tidak halal. Bainakum ila antakuna tijaro antoro dimingkum. Makanan kau dahsyat kau, Pak. Paling cepat merusak badan, Pak. Imam Syafi'i umur 7 tahun lah hafal Al-Quran, Pak. Ibunya pergi ke pasar, Pak. Berpesanlah tetangga, wahai ibu Syafi'i, kalau engkau ke pasar, tolong belikan saya satu bungkus susu. Awak kan biasa, Pak, bertetangga. Boleh dibelikan susu, Pak. Bawa pulang, tak tas meja. Anak-anak awak, kalau apa yang dibawa di amanya pulang, itu punyonyo. Nyo buka susu, Pak. Dicelup dua celup, Pak. Dek Imam Syafi'i, Pak.
Saya sampai ke kuburan Imam Syafi'i itu, Pak. Sudah itu, Pak Bapak, hilang hafalannya, Pak. Anda dahsyat itu, Pak. Hilang hafalan, malam tak mau bangun tidur. Malas ibadah itu, Pak. Tanya sama ibunya. Maka disuruh menemui gurunya Imam Waqi'. Kan sepelenya, Pak. Datang ke Imam Waqi'. Jadi kuburan Imam Waqi' dengan Imam Syafi'i, murid dengan guru, kau berdekatan, Pak. Ya. Wahai Tuan Syekh, kenapa kok saya hafalan saya hilang? Malam tak mau bertahajud. Ah, itu ulama dahulu. Dosa apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kau makan? Ingatnya susu ini, Pak. Jadi, itu hebatnya orang dulu, Pak. Nyu bisa melacak apa yang nyu makan, Pak. Tanya sama ibunya, Bu, dulu susu yang di atas meja siapa yang punya? Tetangga kita. Saya makan, Bu. Saya minum 2 kali celup. Astagfirullahalazim. Kau minta maaf. Pak, minta maaf, Pak. Setelah nyu minta maaf tu, Pak, baru kembali, Pak. Hafalannya, Pak. Ambo, Pak, apa Al-Quran kau baca malam pagi hilang, Pak. Dibaca pagi, sore tak amal, Pak. Tak menangkap, Pak. Ya. Entah pegawai piti pegawai negeri yang mau makan. Kau masalah entahlah, wallahu a'lam. Maaf, Bu, ya. Pak. Antah iko sebabnya orang malai kamu saji, Pak. Tak mau beribadah, Pak. Wallahu a'lam. Begitu ulama dahulu, Pak. Makanan tu paling dahsyat. Merubah perilaku awak. Kena menjadi darah daging, Pak. La ilaha illallah. Apalagi kemaluan. La taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Kemudian, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu melenggang-lenggok berjalan di bumi ini dengan sombong dan angkuh. Ikohlah dosa anggota tubuh yang menghalang hijab kita, karomah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dibasuh ketika solat, Pak. Dicucikan seketika kita melakukan solat. Dibasuh muka. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila solah faghsilu wujuhakum. Basuh wajah. Jangan muka dibasuh, Pak. Berbeda kah muka dan wajah? Beda, Pak. Yang muka kau, Pak, nan salingkah kau kata orang Minang. Nan wajah mano? Wajah tu wajah ia. Itu yang wajah. Kalau Honda motor awak tu merepet-repet, Pak, bawa ke bengkel. Apa yang dibersihkan? Karburator. Kalau perilaku awak tak bagus, mana yang dibasuh? Ini medianya, Pak. Ya Allah, aku basuh muka ini, semoga engkau beri hidayah wajahku. Coba lihat, Pak-pak, yang ditangkap-tangkap oleh KPK tu orang Islam lho, Pak. Ini satu lho semayang, Pak. Tapi yang nyobasuh bukan wajah muka, Pak. Lagi shooting tu, mencuri kena jawab, Pak. Ini galak, Pak. Kamu malu, Pak. Coba ya. Tidak ada malu, Pak. Ini tidak wajah nyobasuh, Pak. Begitu celakuhnya itu gini, Pak. Tangan. Ya Allah, inilah tempat aku berusaha mencari karunia engkau. Berilah tanganku hidayah. Coba Bapak buka kitab Ihya Ulumuddin, seluruh anggota tubuh yang dibasuh itu ada doanya. Berikanlah aku harta yang halal. Ini, Pak. Dan bisu harta orang, harta kita. Pitikan tu, piti awak tu, Pak. Ha. Ambo kini, Pak-Pak, oto ambo tekan ambo bayi, pajak tak indah, Pak. Mencari peristiwa patang malam, Pak. Awak bayi pajak, orang pajak aku. Kemudian ini, Pak-Pak, rambut. Ibu-ibu, Bapak-Bapak, usahakan membasuhnya di sini. Ini. Jangan mentang-mentang rambut panjang. Oh, nak, ya, Ma, basuh rambut emas itu. Abuk panjang kan? Ha. Ini, Pak. Ini otak ni, Pak. Ubun-ubun. Makanya, Pak-Pak, orang kalau tak salat, tak melakukan sembahyang, tidak ada otak, Pak. Mengecek banyinya saja, Pak. Bacari-cari, Pak.
Kenapa dia enggak dibasuh, Pak? Kuping, dengarkan yang baik, Pak. Kaki, nilah kaki. Ya Allah, beri kakiku hidayah supaya mudah melangkah ke masjid. Setelah itu baru dihadapkan, Pak. Lah sudah awak berdua bapak-bapak ibu-ibu dikunci. Dikunci. Mana penguncinya, Ustaz? Allahumma ja'alni minat tawabina. Dikunci. Itu makanya banyak orang datang ke Ustaz Danu masuk setan, Pak. Karena tidak ada kunci, Pak. Di rukiah-rukiah. Setelah dihadapkan dia, Pak. Kalau bening yang kita lakukan seketika solat itu, Pak, masuk kepada pelatihan puasa Ramadan, baru ikut, Pak. Baru ikut. Jadi, puasa Ramadan itu pelengkap dari pelaksanaan solat yang kita lakukan, Pak. Dapat awak ke rumah, Pak.